dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu, bapa. Jason pernah mengungkapkan ketika dua rosario misioner selesai seorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Merilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat Misioner Tuhan sebagai tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa mision, Rosario Misioner hari ke-16. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka Rosario Misioner renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Musyur Paskalis Bruno Syukur OFM, Bapak Uskup Kuskupan Bogor. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya roh kudusmu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasihmu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dalam terang kasihmu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan, dan kesejahteraan bersama bersama Maria Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ, ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, panjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kami dari yang jahat, amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri Mulia Yang Pertama Yesus bangkit dari antara orang mati, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Mari lihatlah tempat ia diparingkan, doa untuk benua Asia. Ya, Bapak, bersama Bunda Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda Segala Bangsa, kami berdoa bagi semua orang di benua Asia, khususnya orang-orang muda. Berkatilah orang-orang muda dengan semangat misioner dan persaudaraan dalam kasih Kristus. Semoga Gereja Katolik di benua Asia dengan semangat sinodalitas dan kebersamaan semakin membuka hati untuk mau mendengarkan suara orang muda. Bimbinglah para pemimpin gereja, khususnya para uskup dan imam. Agar dengan tulus berusaha memahami aspirasi, kegelisahan, dan impian orang muda, sehingga bersama-sama mereka dapat mewujudkan visi dan misi gereja dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan rahmat iman darimu, orang muda Katolik di benua Asia berani tampil sebagai saksi iman yang hidup di tengah tantangan global seperti sekularisme, eksploitasi manusia dan alam serta kekerasan atas nama agama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antaralah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa Misteri Mulia yang kedua. Yesus naik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri? Akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Doa untuk benua Oceania, Australia. Ya Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon limpahkanlah cinta kasihmu kepada saudara-saudari kami para penyandang disabilitas yang ada di benua Australia dan Oceania. Seperti putramu Tuhan kami Yesus Kristus selalu menunjukkan kepedulian dan belas kasihnya pada orang-orang yang berkekurangan. Semoga kami juga selalu memperhatikan dan merawat para penyandang disabilitas. Lindungilah mereka dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan. Kami serahkan para pemimpin negara dan lembaga-lembaga lainnya ke dalam kuasa kasihmu, agar dapat mengupayakan program-program inklusi yang memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan bernegara. Semoga kehadiran para penyandang disabilitas menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat benua Australia dan Oceania dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Ya Maria Bunda Penjelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak mu Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan jalan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, benar -benar, kami yang ini. Waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami lindungilah kami dari api neraka hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan keraiman-Mu. peristiwa mulia yang ketiga roh kudus turun atas para rasul Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Lalu, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan, beritakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan doa untuk benua Eropa, ya, Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon kehadiran roh kudusmu, khususnya di benua Eropa, berkatilah upaya-upaya masyarakat dalam mengatasi krisis iklim dan melindungi bumi sebagai rumah bersama. Bagi para korban banjir besar di Eropa Barat dan kekeringan yang ekstrim di Eropa Selatan, berikanlah harapan penghiburan dan kekuatan untuk bisa bangkit lagi menata kehidupan dan lingkungan tempat mereka tinggal. Tuntunlah setiap hati agar mau melakukan pertobatan ekologis sehingga menyadari tanggung jawab bersama untuk mencintai serta merawat alam sebagai wujud rasa syukur anugerahmu dalam hidup manusia. Bersama Bunda Maria kami serahkan segala upaya perbaikan dan dan pelastarian alam di Bunda Eropa dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapa kami yang ada di surga

Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa. peristiwa misteri mulia yang keempat Maria diangkat ke surga karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama Kepadamu dengan firman Tuhan Dan sangka kala Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Doa untuk benua Amerika Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tanganmu, khususnya Ekuador. Semoga saudara-saudari kami yang tengah mengalami gelombang kekerasan, geng, dan ancaman pembunuhan dapat menemukan jalan keluar dan selamat bagi mereka yang telah menjadi korban. Berikanlah kedamaian abadi dan hiburlah, serta kuatkanlah keluarga mereka. Jamahlah para pelaku kekerasan dan kejahatan dengan kasihmu, sehingga menemukan pertobatan. Dan dapat berbalik membela kehidupan orang banyak. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar bijaksana dan berani dalam menumpas akar kekerasan dan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang kecil dan lemah. Semoga dengan semangat cinta kasih dan persaudaraan di benua Amerika, seluruh masyarakat dapat hidup bersama dengan damai dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, salam. salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Doa yang Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Setelah setelah itu, setelah itu, setelah itu, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa Misteri Mulia yang kelima Maria dimahkotai di surga Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya Dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang membawa kecemasan dan harapan kami akan saudari-saudara kami yang menjadi korban perdagangan manusia di benua Afrika. Bebaskanlah mereka dari penderitaan dan pulihkanlah mereka sehingga bisa kembali hidup secara bermartabat sebagai ciptaan yang Engkau kasihi. Semoga semua pihak terus berjuang memerangi perdagangan manusia untuk membela keadilan bagi mereka yang lemah dan rentan. Sentuhlah hati kami semua agar selalu peka, mau berbela rasa pada mereka yang menderita dan tidak tinggal diam terhadap segala bentuk kejahatan pada kemanusiaan. Semoga Engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk membela keadilan dan merawat keberlangsungan hidup semua manusia di bumi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu, renungan bulan misi hari ke-16, hindari hedonisme dan individualisme. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hedonisme berarti pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu hedon. Yang berarti, kesenangan sifat hedon merujuk pada perilaku mencari kesenangan dan kenikmatan sebanyak-banyaknya demi mencapai kebahagiaan. Perilaku ini tergolong negatif karena hanya berpusat pada diri sendiri, pada apa yang diinginkan, dan demi kepuasan diri sendiri. Selain menjadi boros dan konsumtif, orang cenderung menjadi sombong. Karena selalu ingin tampak kuah dan memamerkan apa yang dimiliki atau dipakainya, orang juga menjadi lupa bahwa dalam kelimpahan yang diberikan Tuhan padanya, selalu ada titipan hak orang lain. Dari menjadi penganut dan pelaku hedonisme, seseorang kemudian bisa jatuh dalam individualisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan. Paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang. Paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Paham yang menganggap diri sendiri. Lebih penting daripada orang lain, hedonisme dan individualisme ini harus diwaspadai oleh para murid Yesus. Ajaran Tuhan dan teladan yang diberikan Tuhan sendiri mengenai kasih, bersifat resiprokal dan relasional, artinya ada hubungan dan bonding yang tercipta antara dua atau beberapa orang, bahkan kasih itu. Kemudian menjadi siklus atau rantai kasih, mulai dari relasi Bapa dan Yesus, kemudian Yesus dan para murid, lalu para murid kepada dunia. Sifat atau paham hedonisme dan individualisme bertentang dengan hukum kasih. Mengasihi berarti kita rela memberi, bahkan hingga habis-habisan seperti Tuhan Yesus sendiri, demi menyelamatkan orang lain. Bukan malah berfokus mengupayakan kesenangan diri sendiri saja. Kita mau memperjuangkan dan berbagi keadilan bagi saudari-saudara kita yang tidak memiliki suara, kesempatan, dan tidak berdaya. Dalam kasih, kemudian akan tercipta atau terbentuk kesatuan hidup atau komunis, seperti halnya kesatuan hidup antara Allah, Bapa, dan Anak segala yang berasal dari Bapa, baik itu firman, perintah, dan kasihnya, tinggal dan berdiam di dalam diri Sang Putra, Yesus Kristus. Komunio ini juga terlihat jelas pada kemuliaan yang Yesus terima dari Bapaknya, kemudian ia kembalikan lagi pada Bapa melalui seluruh hidupnya, terutama melalui salib dan kebangkitannya. Firman, perintah, dan kasih Yesus yang berdiam dalam diri para muridnya merupakan bentuk kemuliaan Bapa yang dibagikan oleh Yesus kepada para muridnya melalui seluruh hidupnya. Akhirnya, komunio atau kesatuan kasih Yesus dan para murid harus ada secara nyata di antara mereka terwujud dalam iman akan Yesus Kristus. Iman inilah yang mempersatukan seluruh pengikut Kristus dengan segala perbedaan yang mereka miliki. Namun perlu diingat bahwa iman ini juga harus bisa nyata tampak bagi orang lain yaitu dengan adanya kesaksian dari hidup para pengikut Yesus sendiri dalam doanya. Yesus memohon ut gunung sin. Kiranya mereka menjadi satu. Hingga hari ini di antara para pengikut Yesus masih ada yang terpisah dan berkonflik. Hedonisme dan individualisme di zaman ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan kasih antar pengikut Yesus. Seperti kata Paus Fransiskus, Umat Kristiani perlu mengupayakan jalan persatuan yang nyata, karena dunia hanya akan percaya kepada Kristus jika kita menjadi saksi dari kasih yang mempersatukan kita. Misi kita hari ini: berbagi keadilan dan persaudaraan dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. para saudara-saudari, umat sekalian, kaum muda, kaum remaja, kita akan mengakhiri doa rosario misioner kita bersama dengan mohon agar Tuhan membantu kita dengan berkatnya dan juga agar kita siap melakukan perutusan kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberkati gereja katolik di Indonesia dengan anugerah yang melimpah. Melalui perayaan 100 tahun konferensi wali gereja Indonesia, kami memanjatkan syukur atas rahmatmu yang terus mengalir dalam kehidupan gereja katolik di tanah air tercinta ini. Di tengah-tengah perayaan ini, kami ingin mengenangkan setiap langkah misi para misionaris dan umat beriman di Indonesia. Semoga karya misimu tetap hidup dan berkembang, serta kami semua dapat terus menjadi saksi kasih dan pengharapan bagi sesama. Berkatilah karya-karya misioner gerejamu di seluruh pelosok negeri ini, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal, mengasihi, dan mau datang padamu. Bimbinglah kami agar senantiasa berani menjadi murid-murid yang setia mewartakan Injil dan menjalankan kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Maria Ratu Rosario dan Pelindung Misi, Doakanlah kami agar melalui perantaraan-Mu, kami semakin dekat dengan Yesus Kristus putramu dan mampu memancarkan cahaya kasihnya ke seluruh dunia dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami amin Tuhan bersama dan bersama Romo Semoga hidup karya cita-cita kita dan semangat kita serta karya perutusan kita diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari, saudara terkasih, dengan demikian ibadah doa rosario misioner sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.